Rela dibawain tetap dibawain secara haknya sih dilimpahkan gitu. Jadi ya gue bukan masalah pede nggak pede karena memang itu lagunya Raja sudah ya udah kita bawain gitu loh. Dari teman-teman keluarga sendiri seperti apa? Iya kalau teman-teman kalau keluarga jujur anak gue juga khususnya Hugo nih gue sini kok. Hugo juga merasa sedikit kesel dengan pemberitaan seperti ini terdigiring opini oleh buzzer-buzzernya dia karena dia kan mengakuin sendiri dia adalah ketua dari salah satu media lah ya Ajoy apa-apa gitu. Gue juga bingung dia kok bisa mendapatkan posisi ketua Ajoy kalau prinsip dan etika attitude-nya seperti itu. Dia mengerahkan semua tenaga medianya untuk menggiring opini gitu. Tapi nggak apa-apa lah, istilahnya gini loh, kan orang kan selalu ada pepatah di atas itu kencang banget angin. Nah, mungkin gue karena posisi gue di atas, jadi gue kena terpa angin, cuek lah gitu loh. Gue tuh selalu bilang gini aja, apa ya, biarkan titik-titik-titik kafilah tetap berlalu. Tuh. Gimana? No. Gue sama sekali tidak khawatir bawain lagu Cinderella, karena gue punya bukti yang kemarin mungkin teman-teman sudah lihat. Itulah kepegangan gue. Nah itulah yang perlu kita uji dulu di situ. Hanya gue menyesalkan karena itu tadi buzzer-buzzer ya kak ya, iya. Buzzer-buzzer yang sudah digiring opininya itu selalu gitu loh, selalu ya bertindak kurang enak gitu loh. Tapi ya udahlah, gue bilang anak gue juga biar latihan mental, orang rumah juga biar latihan mental, ya udahlah ini konsekuensi hidup orang tua kamu populer ngetop, mau digimanain, suka nggak suka gue memang ngetop, mau apa lagi. Raja gitu. Tetaplah raja. Tah, gitu. Raja tetaplah raja. Enggak ada. Gua enggak ketemu sama dia dan gua rasa enggak perlu ketemu. Nanti ketemunya ya udah kita lihat proses hukum aja. Tapi gini ya. Tolong ini jangan diedit. Yang gua laporin ini bukan atas lagunya. Tapi dia tidak mengakui ada kesepakatan. Bukan kesepakatan. Dia tidak mengakui adanya SPPHC. Surat pernyataan penyerahan hak cipta. Nah kalau dia tidak mengakui, gue harus membuktikan dong. Berarti yang tanda tangan sama gue siapa? Itulah yang kita uji. Itu yang patut kita uji lewat hukum. Itu. Jadi gue bukan karena lagunya dia bilang gue memakai lagu dia atau apa. Itu gue nggak perlu. Gue nggak perlu jawab. Gue selalu bilang, papi itu nggak perlu jawab ya. Karena apa? Saat Cinderella rilis. Di album Raja yang ada lagu Cinderella itu tertera kok nama dia. Jadi gue ngapain gue harus menjelaskan lagi ini lagu siapa sih bang? Udah intinya abang jawabnya lagu siapa? Ngapain gue jawab sesuatu yang sudah jelas? Gitu loh. Jadi yang gue laporkan ini atas perilaku dia yang tidak mengakui ada pernyataan ke gue. Itu aja. Jadi kita lihat. Gue sih berharap sekali lagi mudah-mudahan yang bersangkutan mendengar, taat hukum, menghargai hukum di Indonesia. Saat ada panggilan, tolong hadir. Udah itu aja. Terangkan, ya. Terangkan. Mungkin lu bisa bohong sama gue. Mungkin orang-orang dekat lu bisa lu bohongin. Tapi apakah lu mampu berbohong depan hukum? Itu aja. Gue percaya hukum di Indonesia tegak lurus berdiri. Itu aja. Kalau secara kerugian, gue rugi dari mental gue aja udah jelas. Dari keluarga gue, sanak saudara gue. Itu gue, nama gue tercoreng banget. Tercoreng sangat-sangat. Gue berharap, gue berdoa, mudah-mudahan isu yang katanya mau memboikot. Ini juga gue tahu kok, ini giringan opini dari dia kok. Toh so far, event alhamdulillah tetap ada aja.